Assalamualaikum, saya Syahir. Dan saya Syafiq. Okay, jangan bawa kereta laju. Hari ni siapa bawa kereta? Hari ni saya yang bawa kereta. Okay, alright. So, kita teruskan review kita. Bawa seselur lah. Kita teruskan dengan review daripada ada suggestion lah. Ada suggestion daripada Sabri. Dia request kita review lagu Akad Payung Teduh. Sebab sebelum ni kita pernah review lagu Payung Teduh. Lagu apa lah sebelum ni, tak ingat lah. Tak ingat untuk juga. Perempuan yang sedang diperlukan. Yes. Lagu tu memang brilliant. Memang brilliant dan memang superb. So dan bila kita tu lagi bila Sabri request untuk kita dengar lagu apa Akad ni, so memang kena dengar lah. Kena dengar. Dengar. Kita pun ternanti-nanti macam mana lagi sound daripada Payung Teduh. Okay, tanpa buang masa, kita terus dengar je lah Akad Payung Teduh. Sementara Okay pula. Okay lah. Ini tak expect ni. Ingatkan lain punya. Ingatkan dia still music akustik. Bahagiannya hatiku saat ku duduk berdua denganmu. Berjalan bersamamu. Yelah, musik yang soft, lembut dan seksi. Namun bila hari ini adalah yang terakhir, dan ku tetap bahagia. Memang suara dia, muzik dia adalah seperti, ini pendapat saya lah, seperti No Hujan dalam album. Oh, album tu single. Single. No punya album sendiri tu, apa nama dia? Angin Kencang. Jelas lah, jelas. Kita boleh rasa ada funky yang melankolik punya funky. Tapi dia sedap lah. Dahsyat lah band ni. Saya rasa kekuatan pada kekuatan yang paling kuat dalam lagu ni adalah sebenarnya pada suara dia. Dari segi muzik, saya rasa banyak band ataupun boleh buat macam ni. Yang boleh buat macam ni. Tapi yang buat kita rasa macam lain lah. Suara dia. Tone suara dia tu yang membezakan dia dengan penyanyi yang bergenre macam ni. Suara dia kan? Suara. Okay. Temanin diriku,
padaku agar ku tak berharap. Dia bila dia nyanyi dia macam effortless lah. Dia tak perlu nak beria sangat menyanyi kan? Macam menyanyi tak. Dia just express kan, memang dia menyanyi tapi tak macam menyanyi yang terlalu technical, kompleks kan, kompleks sangat. Kita dia yang macam, dengar apa rasa senang dengar macam Rami Sarip lah contoh kan. Rami Sarip tak, maksudnya bukanlah genre tu, maksudnya macam mana dia nak menyampaikan nyanyian, menyampaikan lagu tu. Rami Sarip kan dia macam nampak macam cakap pun tapi kita dengar sedap kan, sebab tu dia tu memang power lah suara dia tu. So, sama macam Paling Teduh ni, siapa nama penyanyi dia? Hari tu dah dapat maklumat lah. Saya tak ingat je ni. Saya tak ingat ni. Sorry guys, kita teruskan. Buatkan rasa ending pun menarik. Memang kelas dia, dalam kelas yang tersendiri lah. Paling dulu memang dalam kelas yang tersendiri, bukan seperti band-band Indo yang biasa kita dengar. Betul. Yang lain tu hebat juga, Dewa apa, tapi dia bagi dia punya macam mana supaya kadang band lain orang susah betul nak ingat apa yang unik tentang sesebuah band atau penyanyi tu, tapi dia cepat kita terus dapat, cepat terus dapat tangkap dia ni unik dia dekat sini, dan orang nampak benda tu, senang nak nampak kan, suara dia dan minimalis dalam music dia. Dalam apa, tapi yang bezanya lagu ni dengan lagu sebelum Perempuan Dalam Pelukan tu, ada apa tu, saxophone, ada string juga. Dia kaya sikit dengan muzik-muzik, instrumen yang dia guna berbanding dengan lagu sebelum ni. Lirik dia catchy yang menjemput seorang perempuan duduk bersama menjadi isteri dia. Sesimple, sesuai cerita, lah. Cerita pun tak adalah kompleks sangat kan. Cerita benda yang masyarakat lalui, kisah tu. Kisah tu. So, nice song, memang nice song. Playlist lah. Saya tak sabar lagi, tak sabar untuk terus pergi ke dalam katalog apa Payung Teduh lah. Payung Teduh. Okay, tu saja. Saja kot. Baik. Alright, nice. Terima kasih juga pada yang suggest untuk dengar lagu ni. Kalau tak mungkin kita tak dengar karya yang hebat macam ni. Okay. Kita pun dah sampai. Thank you.